どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, ya teman-teman. Jadi di video kita kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan yang apa sih trainer baru itu ya, Gepo. Jadi sekarang ada update di mana kalau kalian pakai fighting style yang gak ada Gepo, itu kalian masih bisa belajar Gepo pakai trainer Gepo ya. Itu siapa? Bearer ditinggal, woi. Bearer dari tinggal. Ya, oke. Ya ini by the way teman-teman yang kalian lihat ini bot baru ya. Ini dari Cupid lawan Cupid, dapetnya Cupid bot kayak gini. Gimana gitu ya, rada-rada gitu. Kalau ada animasi bebeknya sih bagus ya. Iya gak sih? Kalau ini ada animasi bebeknya bagus gitu. Cuma sayangnya gak ada animasinya. Ayo, ini by the way sekarang race gue adalah fisherman. Lihat race kita di mana sih? How to see our race gitu. Mana ya? Gue gak tahu deh. Pokoknya race gue ini adalah fisherman. Dan gue sekarang pengen mencoba belajar yang fisherman karate. Tapi sebelum itu gue pengen coba yang training Gepo dulu. Apa kita ini dulu ya? Apa dapetin fisherman karate dulu baru Gepo? Hah? Dapetin fisherman karate dulu kali ya? Soalnya gue takutnya kalau kita Gepo nih, yang udah punya Gepo gak bisa belajar, cok. Apa bisa? Coba deh, coba kalau gitu kita ke Koko dulu deh. Kita ke Koko Island dulu ya, kita coba cek dulu apakah bisa. Koko Island nih, gue tau nih. Oke, kita sudah sampai di apa namanya? Koko Island. Sekarang kita cari di mana trainer ya? Di atas ya harusnya. Coba puff. Atur the skill yuk. Tuh kan gak bisa kan? Loh iya bukan ya, beda. Oh sorry. Lah terus ini apa? Ini belajar apa di sini? Bukan aja Black Lake di Barati. Ini apa ya? Gue lupa cuy si Puff. Black Lake yang mana? Oh Black Lake yang api. Oh iya. Ini ya? Would you like to learn Skywalk? Oke, okay, what about it? Oh 50.000. Udah pakai duit doang. That's it, udah. Ya udah kok. Ya udah kayak gitu doang guys. Ternyata cuman kayak gitu doang. Cuman bayar, gue kira ada latihan kayak haki-haki lain. Ternyata bayar 50.000 udah kelar. Ya udah sekarang kita ke Fishman ya, karena gue Fishman, gue pengen jadi Fishman. Let's go Fishman Island yuk. Let's go kita ke Fishman Island dulu guys, kita belajar Fishman ya. Emang gue pernah bikin tutorial. Ayo let's go. Nyelamnya CTRL, sorry lupa. Terus kemana? Itu siapa yang masih di atas anjir? Gak tau. Gue ikutin aja lah, ikutin si Awali nih. Oke, let's go ke kanan. Lalu ok sini. Gue nyangkut cow. Gue barusan bisa ngeliat semua mapnya anjir, semua mesnya. Ah nih gue tau kiri langsung. Ampus lo anjing. Help. Gue nyangkut anjir. Oke bisa. Okay. Ay nyangkut mulu. Kemana coy? Kemana cara ke situ cow? Gak tau. Nyasar gue mati kak, mati. Gue ngulangnya jauh banget kalau mati nih anjir. Oh bentar, oh gue bisa ngeliat. Ini lu pada spasi deh, paling atas deh. Ya gue pecah cok. Gue mati anjing. Gue mati loh. Padahal gue fishman anjing, gak jelas banget cok. Kemana Pangeran Bernard? Anterin aku Pangeran Bernard. Bener-bener Pangeran Bernard, iya bang. Ber, cepat cok. Ber, katanya tahu. Gimana nih Pangeran Bernard? Ber, astaga ber. Iya ber, gila. Pangeran Bernard namanya sekarang cok. Pangeran Bernard, gue dio. Iya aja lah anjir. Ayo kemana bang? Di mana belajarnya? Oh di ini, gue inget. Belajar di sini di bawah Neptune kalau nggak salah. Di deket Neptune. Let's go lah. Kok Coffin Bot gue dia destroy anjing. Oh ini dia nih, ini. Gue nemu. Di bawah pak. Nih lihat gue. Ini di sini. Belajar Fishman. Lu juga mau belajar Fishman? Ciao. Nih coba kita belajar. Butuh Shaktut tapi lu punya nggak? I've been practicing for many years. Wih mau dong bang. 75 loh. Oh iya 75 sama 30.000 peli. Oh murah sih. Do you have this? Yes, I have. Oke, let's go. Apakah kita bisa Gepo? Bisa dong, bang. Bisa Gepo tanpa harus menggunakan Rokushiki atau apa namanya? Black Leg. Ayo, sekarang mau aming. Bentar, gue mau reset dulu kali ya. Anjir, 125. Gila, banyak amat.
di mana sih lihat ini status 125 apa nih berarti nih Fishman Karate Mastery. Ada spare set. Gue punya spare set essence dong, Bear. Pake dong. Bear. Spare set essence. Let's go, Bear. Apa, Bear? Nih, beli. Coba, Bang. Aku reset dulu ya, Bang, ya. Devil Fruit-nya 400 aja sekarang ya, karena gue ada Fishman Karate. 125 untuk Fishman Karate. Lalu lu berapa pada stamina sama defense-nya? Kurang. Kalau gitu defense-nya 250 gua. Nah, defense 250, sisanya kasih ke atau boleh deh gua stamina-nya 50 lagi deh biar 1000. Nah, 1000. Ya udah gua 300 defense, 1200. Stamina juga boleh 300 gua. Sisanya gua taruh ke strength 100. 100 ke strength. 50-nya ke Devil Fruit. Mantap, Bang. Fishman karatenya enggak ada ininya. Karate gua kasih ke ini. Oh, beli dulu ya. Enggak langsung ya? Beli. 5000 brick. Mudah sekali, Bang, beli. Water Prison 25 mastery. Mudah banget, Bang, duitnya, Bang. 44.000 beli. Apa tuh duit 4.000? 6.000 beli Water Serpent. Hihi, Water Bomb 12.000. Anjir, mahal juga tuh. Oke, itu dan terakhir kayaknya. Oke. Maksudnya mau nyoba gak? Mau gue showcase-in gak, Bang? Ayo, keming dulu lah. Kasihan Bernard. Bernard mau lihat elektro. Ayo. Oke. Kita akan mencoba Fishman Karate. Like, let's go, teman-teman ya. Skill yang the 5000 brick. Boom. Wih. Mantep, Bang. Sakit, Bang. Sakit tuh. 16 tuh. Kok gue kalau mukul ada kayak suara air sih? Coba siapa lu mukul, siapa? Ada kayak ceplus. Lucu banget, anjing. Coba. Ceplus, lucu banget. Oke, 5000. Boom, widih. Water Prison. Yo, gak kena. Ini apaan Water Prison ya? Wih, sakit anjir mukulnya. 16. Bandingan pedang berapa? Yah, 7. Imagine. Oh, gara-gara gue gak ambil Sword Mastery. Ah, yaudah lah ya. Gue gak penting juga for Sword Mastery. Oke, kita coba Water Prison. Water Prison. Oh, kayak gitu. Mental di udara, damage-nya lumayan sakit juga tuh. Main juga, Shock Barrage coba. Shock Barrage. Oh, ditahan kayaknya itu. Shock Barrage ditahan tuh. Coba 5000 bisa tahan gak? Boom. Gila, 30 damage-nya loh. Wah, dajal. Dajal kamu ya. Water Prison. Ih, kena 2 orang dong. Oh, area ternyata itu Water Prison. Oke, okay. Not bad. Shock Barrage nih, ditahan nih. Coba ya. Shaku Baraj. Wih, sakit anjir, satu hitnya 17. Tuh kalau kena semua meninggal itu. 5000. Water Prison. Aduh. Ini buat PvP enak banget sih. Ini buat PvP enak banget nih, nikmat. Finger coy. Gue mau Water Baraj nih. Coba dari atas bisa gak? Water Baraj, bisa dong. Tua. Wah, enak banget buat lawan bos anjing ini. Si sakit anjir Water Barrage. Gila. Oke, kita coba Water Serpent ya. Water Serpent. Gak bisa dipakai. What? Apa sih gajah smet? Coba, apakah itu counter? Aduh, anjing. Water Serpent. Oh, oke, okay. Gak jelas ya, itu skill yang paling gak jelas ya. Aduh, anjing. Sakit, cok. Coba. Water Serpent. Oh, gitu. Wih, sakit banget. Gila, 50. Oke, okay. Not bad. Coba lagi 5000. Gak kena, anjing. No. Water Prison. Mampus lu. Asik, Pak, pakai Fishman Karate, Pak. Coba asik. Oh, 5000 bricks. Let's go. Water Serpent. Berasa jadi ini Kakashi gue anjir pakai naga air. Barrage moment. Sakit banget anjir ini Water Barrage, Pak. Sakit banget sih anjir. Bentar, skill terakhir dulu, Water Bomb. Apakah ini dari jarak jauh? Lihat coy, skillnya Neptune anjir, Water Bomb. Bam. Kok damage cuma 50 doang anjir. Nah, ini sakitan baras dong. Water Serpent. Water Barrage. Water Barrage. Wah, gila ini worth it banget sih. Ini worth it banget sih guys, menurut gue guys, untuk Fishman Karate ya. Worth it sih ini anjir. Kalau kalian Fishman mending pakai ini. Sekarang udah bisa gepo lagi kan. Jadi ini worth it sekali.
game changing sih kalau kalau Gepo udah bisa belajar sendiri ya. Kalian bisa pakai 2SS, bisa pakai Electro. Nanti gue pinjam akun Bernard lah, Bernard pinjam ya Ber ya untuk Electro Ber ya. Pinjam akun Pangeran Bernard untuk Electro. Dibolehin enggak Ber? Gue perlu bayar enggak Ber? Pangeran soalnya nih akun Pangeran, Cok. Gue ngeri juga nih. Ntar gue di ini lagi didenda lagi. Butuh bayar upeti enggak Ber gue Ber? Udahlah, ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Pokoknya gue cuma pengen kasih lihat ke kalian kalau sekarang kalian udah bisa belajar Gepo sendiri tanpa kalian harus pakai Rokushiki atau Black Lake. Jadi ya tempatnya tadi di Coco Island, cuma bayar berapa tadi goban ya? 50.000. Ya, bayar 50.000 kalian bisa dapat Gepo gitu kan. Udah GG gitu. Ini pakai 2SS juga GG sih sebenarnya sih. Antara 2SS apa ini ya? Ini mantap juga sih. 2SS lebih sakit sih sebenarnya sih. Cuman ini juga sakit yang sakbar sih ini nih. Ini sakit banget anjir. Tuh. Ini parah sih sakitnya sih. Sadis sih sakitnya. Ya, oke okay, teman-teman, pokoknya video kita sampai sini aja. Itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jangan mau. Gak usah ada apa-apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby.